di Dono Indro Casino Hotel, Dono 1796 Hotel. Itu dia temboknya. Sepanjang itu tembok di sana itu, guys. Kita mau jalan keliling ya. Setelah itu kita makan. Jadi kita ada di Suwon. Lihat ini, oh. Pemandangannya, guys. Lantai 5. Lihat ini, guys. Itu dia Suwon Culture Center, guys. Bagus ya. Jadi kalau kalian ke Suwon ya, di sini aja di Dono. Dono Hotel. Itu di bawah Culture Center. Lihat. Bau harumnya, baunya harum sekali, guys. Dono, lihat. Itu ya, enak sekali, guys. Terus ke Culture Village. Tadi siang udah kesini, tapi kesini lagi. Look, guys. Halo. Ano, itu hotel kita di sana. Wait, slow down. Kita mau keluar. Itu, guys. Gitu, guys. Terus ke sana, di belakang sana Dono Hotel itu. Mantap kan posisinya. Lihat ini busana untuk raja dan ratu. Itu sepatunya. Seperti itu. Lihat deh ya. Hwaseong Fortress namanya. Jadi ini, guys, cuman masuk. And then we walk around on that. Yeah. Masuk ke dalam, tembus di seberang sana. Lihat itu di alat. Jadi ini gerbangnya begitu, pintu keluar. Dan itu. You have to hold me. Kita mau naik tangganya, guys. Lihat itu tangganya. Mengerikan. Tinggi sekali. Itu bisa jalan ke sana. Kita mau jalan di sini. Come on. Saya takut sekali dengan ketinggian terus guys. Ini dia temboknya, guys. Mending jalan malam mungkin. Tapi hidup ya. Traffic. Keep moving. Ini temboknya kayak tembok Cina ya. Kita jalan sepanjang keliling. Jauh. Wow.
Oh, lihat itu guys ya. Tuh, ke sana jalan. Saya harus hati-hati guys. Lihat. Ini dia guys. Malam hari. Jadi kita jalan. Itu dia. Masih terus ke Sabang sana. Jadi kita masih mau ke sana. Orang-orang banyak ambil foto di sini. Ini lihat. Dia kelilingnya di bawah begini guys, terus yang menyala ke sana itu sepanjang jalan itu dia, because that's why you need to watch someone. Lihat kita, that's why you watch YouTube, are they? You get information. Lonely Planet's dated now, no one reads. Orang naik ambil foto di atas sana. I don't want to. Too high for me. Here. Itu dari atas. Let's go. Just looks like we're watching. Itu dia guys. Oh iya. Itu dia. Kayak tembok ini ya. China ini. Panjang itu dia. Kanan. Lihat guys, kelihatan enggak? We should come in day just to get more. But I think night time is more because the light. I like it. Terus kalau dari sini seperti itu guys. Itu guys. Ini ada tangga ke bawah, guys. Tangga. Lihat. Jadi sepanjang jalan ke sana. Tadi sini, guys. Ada lambang ini ya. Lihat itu lampunya di bawah pohon. Warna-warni pohonnya. No, don't we? Yeah. We like this night. Yeah. Okay. Lihat guys. Lihat di bawah jalan guys. Sama jalannya turun. Itu sepanjang dari sana. Terus kita. Here honey. Hold me. Itu sampai naik ke sana atas ya, ke atas sana. Dari sini naik terus ke atas. Kita ke atas yuk guys, yuk lihat pemandangan sekitarnya. Jadi besok kita lanjut ke sana ya guys, ke atas sana. Kita mau pergi cari makan dulu. Like we're running on. I can't see what's going on down there. It's just running.
lihat itu sampai ke atas ya, kayak Great Wall of China. Great Wall, bisa? Pokoknya tembok raksasa China lah. Salmon burger. Yeah. Opori. Itu tempatnya kan? Yeah, but it's a burger with salmon on, I think. Not. Juga. Nggak tahu namanya apa. I can smell noodles. No, beef. That's just for fun to smell the face, woman. Lihat itu lagi, guys. Nggak tahu apa namanya. Banyak kafe dan restoran yang bagus ini, guys ya. Tadi sore kita sudah lihat. Guys, kita akhirnya makan di restoran Dono ini karena bapak yang satu ini dia vegetarian, susah sekali cari makanan di restoran. Semua di sini daging-daging. Akhirnya kami ya udah, dia akhirnya minum bir sama kentang goreng, ada nasi, ini saya pilih nasi, daging dan sebagainya. Susah guys kalau vegetarian ini. Jadi saya harus mengikuti dia. It's better if it's the hotel. So even if you want something, you know. Honey, you can eat that one. Yeah, the fish cutlet cook might be nice, yeah. But they love bones. Mm-hmm. Bones are in everything. That's why I don't know. What are you doing? That's it, honey. That's it. No. That's exciting water. Lihat ini guys, saya suka desainnya. That one. Bagus karena ininya desainnya kan. Kayunya kayak sekatnya begitu, terus dikasih batu, terus kitchennya juga bagus di sana, temboknya. Oke, kita mau ke Imar. Kita duduk dulu di sini dan itu guys, kayu furnitur kerajaan. We can just walk in here. Yeah, doesn't matter. Dari atas teras kami. Sit in here, honey. Drink your beer. Itu Hotel Dono. Hotel Dono Indra Casino. Itu. Itu dia yang ini di sana. Culture Center di bawah. Itu dia cafe yang sana tadi. Siang kami ke sana tapi enggak tahu apa namanya. There you go. To the hotel, not hotel.
modelnya model-model kayak di Meksiko begitu, Mediterania apa gitu. Dalamnya ya putih, terus tangganya aduh terlalu tinggi untuk dijangkau. Oh ya guys, di atas sana ada, di atas gunung sana ada ada ini ya, kayak temple, bagian dari ini yang tembok itu, tembok besar itu, bagian dari itu. Naik ke atas, nanti besok pagi atau besok sore kami jalan ke sana lagi. Terlalu lebar dan besar ininya, jadi kami gak bisa jalan. Besok hari Sabtu, hari Minggu, kami cuma 2 malam di sini guys. Hari Minggu check out jam 10 gitu, pulang balik ke rumah. Ya udah guys, begitu keadaannya. Jadi kelihatan ya. 5000 for taxi. Guys, tunggu dulu, kita turunin sedikit guys. There you go. Kita duduk di luar, di teras, di terasnya. Karena kita pilihnya karena kita pilihnya junior suite room, jadi kita dapat ini, kita dapat balkoni. Balkoninya jadi bisa lihat sekelilingnya tuh. Balkoninya lihat itu di sana. Tadi siang kita ke yang bangunan tinggi itu, cafe. Gak tahu apa. Do you know what's the name of that cafe over there? Enggak. Gak tahu apa namanya guys. Ya udah, kita duduk-duduk di sini aja. Say something, honey. First night, so on. Really nice. Relaxing city break. Yeah. Oh, there's a few mosquitoes. You should get that mosquito coil. Are you allergic to that one? I don't like it. I like that one. It's effective though. Jadi, ceritanya. Ceritanya besok kita mau ceritanya itu besok pagi, bangun pagi ya paling tidak jam 7 udah bangun, atau jam 7.30 kita. Are you wanna go walk 8 o'clock honey tomorrow morning? Paling pemalas dia bangun pagi. We know legislation. You hear that guys? Paling malas dia bangun pagi. Untung dia kerjanya dari jam 11 siang sampai weekends, jam no rules. You just wake up when you 8.30. Jadi Monday rules. You have to wake up. Terus kalau saya sudah terbiasa, saya orangnya morning person. Di Australia kan saya breakfast chef, sudah terbiasa bangun pagi-pagi buta guys. Waktu saya di Canberra, saya kerja di Hyatt, saya bangun jam bahkan sebelum itu, setelah itu pun saya kerja di saya lupa. Saya di kerja itu masuk jam 6 pagi, jadi saya bangun jam 4.30 guys.
sudah terbiasa saya bangun pagi. Di Perth juga kerja, breakfast safe juga, mulai jam 6 pagi, tetap saya bangun jam 4.30. Begitu tiap hari di sana, Monday to Friday. Terus datang di sini, di Korea. Saya rasa Korea itu mereka pekerja keras ya, tapi bukan morning person mereka. Mereka kerjanya itu mulai jam 9, jam 10. Ya begitulah, tapi sampai malam kerjanya. Beda sama di kita di Australia atau di Indonesia, kita kerja pagi, bangun pagi-pagi, sore-sore itu jam 4 sore, jam 5 sore udah selesai kerja kan. Kalau di sini belum, sampai jam 9, jam 10 kan anak-anak di sini sekolah belajar 12 jam ya. Jadi gitu guys, gak nyamuk. Seperti itu, right honey? Jadi besok lihat keadaan, kayaknya dia gak mau bangun pagi. Saya pingin bangun pagi jalan-jalan keliling tembok itu. Because you know why honey, I said we should wake up early morning tomorrow, because tomorrow Saturday it's gonna be more people. No, I wake up. Aww. No, I might wake up early. I wanna go. Yeah. Yeah, but I don't like rules. Saturday. I love it. And on Sunday we don't. We have rules. We have to get up early. Yeah, hari Minggu kita sudah balik ke ini dari Siheng tempat kami itu ke sini tuh cuman 1 jam aja naik bus. Kalau naik mobil drive itu cuma 32 menit. It's too early, because we was here 12 o'clock and it's quiet. I know it's Saturday. It's gonna be hot yesterday. It's hot tomorrow, honey. No, but not about time. Gets hot later. Bagus kalau pagi-pagi jalan, karena belum ada orang yang ini kan. Kalau udah siang, udah banyak. Khususnya kalau mau YouTube gitu ya, video on YouTube, kalau banyak orang paling malas ya. Ini video-video kalau paling banyak orang, kalau sedikit orang paling mantap. Makanya besok bangun pagi-pagi saya akan bangunin dia guys, paling tidak saya jam at least jam 7.30 saya sudah mandi, atau jam 8 lah paling lambat itu, karena dia nggak mau bangun pagi. Paling kita jalannya jam 9, saya maunya sih jam 8, tapi makku dia maunya jam 9. Kita ini ada corn chips ini ya, kayak what do you call this one, corn chip in Indonesia, pokoknya inilah dari kerupuk ini, kerupuk jagung. Nah, gitu guys. Thanks for watching for today. Bye guys. Honey, just say bye. Bye people. Okay. Got it. Okay, bye.